Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada madu yang bisa panen setiap hari? Kok bisa? Ini dia penjelasannya. Kenapa madu akasia tak mengenal musim? Karena akasia crassicarpa atau akasia mangium ini, dia sifatnya mengeluarkan nektar sepanjang tahun. Dan dia itu ekstraplolar. Ekstraplolar ini adalah madu dihasilkan dari ketiak daun akasia. Jadi bukan di bunga ya untuk akasia ini. Jadi setiap sore sampai pagi itu mengeluarkan nektar di ketiak-ketiak daun, di pangkal-pangkal daun tersebut. Dan bisa Anda bayangkan, lahan seluas 17.000 hektar dan setiap pohon itu menghasilkan butir-butir nektar. Bisa Anda bayangkan berapa ribu, berapa ton nektar setiap hari yang keluar dari pohon-pohon tersebut seluas 17.000 hektar. Makanya madu akasia yang kita gembalakan, lebah yang digembalakan di lahan akasia ini dapat menghasilkan madu yang sangat amat banyak.